Persija Jakarta secara resmi mengumumkan kembali merekrut Rohit Chande untuk musim ini. Pesepak bola berpaspor Nepal tersebut diberi masa bakti selama 1 tahun. Kedatangan Rohit membuat Persija mendepak Jahongir Abdumuminov. Keputusan ini diambil karena gelandang asal Uzbekistan tersebut dinilai tidak menunjukkan performa yang bagus sepanjang pramusim. Ya, Jahongir kami lepas dengan melakukan evaluasi dengan tim Persija Jakarta. Terima kasih tentunya kepada Jahongir untuk pernah berjuang bersama kami, kata CEO Persija Ferry Paulus dikutip dari laman resmi klub. Untuk mengisi peran Jahongir, kami memutuskan untuk kembali merekrut Rohit. Ini juga sesuai dengan keinginan pelatih Ivan Kolev, ia menambahkan. Sementara Rohit tak bisa menutupi rasa bahagianya bisa gabung dengan Persija. Ia berjanji mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya agar klub asal ibu kota bisa mempertahankan gelar Liga 1. Saya selalu mengatakannya, Persija adalah klub saya, dan saya sangat senang. Saya benar-benar menantikan untuk bisa berkontribusi bagi klub, ucapnya. Musim lalu memang musim yang luar biasa bagi saya sebagai pemain. Tentunya saya harap di musim ini saya juga bisa mengulangi lagi kesuksesan tersebut dengan kerja keras tentunya, imbuhnya.